Siapa nak lawan lagi? Ada orang perempuan tak boleh lawan. Awak rajin melawan. Suami dia lawan, semua dia lawan. Sekarang saya nak lawan. Lawanlah. Lawan. Saya ada duit ustaz, saya nak bagi 3,000 lawan haji ni. Ha. Allah suka, malaikat suka orang yang nak lawan. Siapa berlumba-lumba kepada kebaikan. Saya nak Umar lawan. Saya nak Abu Bakar. Tak boleh lawan. Saya nak Abu Bakar. Ya Allah. Aku tak ada kata. Dia bagi semua. Tapi nilai paling sikit. Bila dia tanya apa ada kat kau. Ya Abu Bakar. Ada pinggan dengan mangkuk. Satu pinggan. Satu mangkuk aja. Ya Rasulullah. Tolong doa juga untuk pelajar kami yang akan pergi Indonesia pada seminggu Syawal. Dana yang 5 orang tu, alhamdulillah seorang dah selesai. Seorang dah selesai. Ada 4 orang lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada 29/2 ni kami ingat nak rebah lembu. Jadi kita nak beli lembu lebih kurang harga 4,000 lebih. Dah ada duit dah 2,500 orang bagi. Kenapa saya cakap dengan ni? Saja saya nak bagi tentuan laluan. Tanda saya keluar duduk sekolah ialah tak ada masalah. Cuma nak bagi tentuan. Jadi ada korang lagi dalam RM2,000. Kalau siapa yang nak apa beli lembu yang ada balance RM2,000 tu, sekarang jumpa saya. Ustaz, duit lembu yang nak buat kenduri tu, saya ambil RM2,000. Itu. Jadi saya tak payah bagi orang. Baik. Ngelah. Tadi saya dah janji pasal jam saya ni. Saya sebab saya tahulah tergerak hati saya. Saya beli RM500. Siapa berani bida lebih pada RM500? Ni duit tak ada tak apa. Nanti jumpa Haji Sunan ni. Jam saya akan bagi dengan tuan-tuan. Saya bagi terus tuan-tuan, duit tuan-tuan terus bagi dengan pengerusi. Tak ada tak apa. Kalau tuan-tuan ambil jam, tuan-tuan tak bagi duit kat pengerusi. Itu terpulang tuan-tuan. Itu terpulang sebab saya tak ada rugi, kita tak ada apa. Sebab besok dekat sebab kita berurusan dengan Allah. Berurusan dengan Allah ni mudah. Ini tak ada apa pun. Siapa berani bid? Ini jam ni jenamanya G-Shock, bukan besok. G-Shock nama. Saya jenis yang boleh ada lampu, kalau tak saya tak nampak. Dan balik macam budak-budak biasalah. Wak asal. Siapa berani bidanya lebih pada RM500? Tolong beritahu. Berapa kau? Haji Sunani ambil RM2,000 jam ni. Ada yang nak lawan dia lah. Tuan-tuan tak lawan, tuan-tuan rugi tuan-tuan. Ni duit ni kita guna untuk buat ni. Bukan duit ni untuk saya, Ida. Saya tak ada ambil satu sen pun. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan bida. Kita buat yang surah kita ni. Orang semayang, kita dah mati orang semayang. Allah lagi. Saya ingat lagi almarhum Kak Kiah kita. Haji Syarif kita. Haji Syaril kita. Ada bahagian dia ni. Sampailah kita mengaji macam ni. Dulu mana ada ramai macam ni ngaji. Dulu bawa pekerat je ngaji. Dah ada pekerat, tidur pula tu. Ini alhamdulillah. Ini semua jariah kita. Ini untuk buat dia benda ni. Haji Sunan ni ambil RM2,000. Tuan-tuan ada nak lawan dia. Bukan melawan di pengusi dah. Lawan. Siapa lagi nak lawan dia? Ada tak? Jangan takut. Kau tak nak masuk syurga? Ada nak lawan? Darah. Takut apa? Duit tak buat mati. Tuan-tuan tak nak duduk dengan Abdul Rahman bin Auf? Tanda. Tuan-tuan nak duduk dengan Mahdi? Tersilap sebut. Tuan-tuan nak duduk tak dengan Abdul Rahman bin Auf? Darah. RM2,000. Ada? Lebih pada RM2,000. Darah. Janji mulut. Berapa je? RM2,500. Haji kita. Nak lawan. Aku nak masuk syurga. Aku nak duduk dengan Nabi Muhammad. Ada lagi nak lawan tak? Dekah tuan-tuan. Dekat 30 tahun saya ngajar surau ni. Tak pernah saya buat ni lagi. Tempat lain rajin saya buat. Surau ni tak pernah. Tapi sebab kata nak buat benda ni. Saya tak ada duit.
Ada tak? Lebih pada 2,000 setengah. Siapa nak lawan lagi? Ada orang perempuan tak boleh lawan. Awak rajin melawan. Suami dia lawan, semua dia lawan. Serakah tak nak lawan? Lawanlah. Lawan. Saya ada duit ustaz, saya nak bagi 3,000 lawan haji ni. Ha. Allah suka, malaikat suka orang yang nak lawan. Siapa berlumba-lumba kepada kebaikan. Saya nak Umar lawan. Saya nak Abu Bakar. Tak boleh lawan. Saya nak Abu Bakar. Ya Allah. Aku tak ada kata. Dia bagi semua. Tapi nilai paling sikit. Bila dia tanya apa ada kat engkau ya Abu Bakar. Ada pinggan dengan mangkuk. Satu pinggan satu mangkuk aja ya Rasulullah. Ada siapa nak lawan? Haji Senin lawan lagi 3,000. Berapa tak? Empat. Akak, akak lawan empat. Betul ke aku tengok jari ni? Empat ke eh? Empat eh? Ha, lawan empat. Saya nak cecah 5,000, saya nak berhenti. Aku letih dah. Orang perempuan lawan empat. Mudah-mudahan duduk dengan Sayyidina Khadijatul Kubra dalam syurga. Siapa nak lawan lagi? Saya nak cecah 5,000 jam 500 tuan-tuan. Tapi pada Allah, 5,000 pada Allah. Pada manusia ni bawa pergi kedai 500 dia jam ni syak ni. Rupanya pada Allah tinggi. Ya Arhamar Rahimin. Saya nak berhenti. Siapa siapa nak lawan akak belakang tu? 4,000. Siapa ada lawan? Siapa ada lawan? Ada orang perempuan nak lawan? Orang perempuan? Ada lagi nak melawan? Nanti dulu, nanti dulu. Ada orang nak lawan. Orang mumpan kaki melawan. Terah lawan. Yong nak lawan. Yong lawan 5,000. Saya rasa saya nak tutup. Yong dah lawan 5,000. Kita tutup ya? Tutup ya? Ah, tutup. Sudahlah tutup. Lain kali kita buat lain. Jadi ada korang lagi 15,000. Ya, ada korang lagi 15,000. Masih lagi ada peluang orang perempuan untuk duduk syurga dengan Fatimah Zahra, dengan Khadijatul Kubra. Orang lelaki yang masih ada peluang untuk duduk dalam syurga bersama dengan sahabat Nabi, tuan-tuan. 15,000 lagi. Ada lagi 15,000. Tadi kata surah perlu 20,000. 5,000 dah selesai. Ya, 15,000 lagi. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan tolong lah ingat Allah. Ya Allah, duit yang aku ada ni kau bagi rupanya. Aku nak bagi kat engkau. Semua aku tak mampu, ya Allah. Aku bagi 5,000 lah dulu, ya Allah. Orang ni pun kata aku bagi 5,000, ya Allah. Orang pun kata aku bagi. Selesai malam ni, insyaAllah. Tuan-tuan jumpa Haji Senin ni. Mesej dia, insyaAllah. Setakat ni kata, insyaAllah. Kita baca doa selamat. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول أما بعد
Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan hidayah, i'anah dan taufik daripada Allah. Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk berbuat baik, menjadikan insan yang baik. Semoga apa yang Allah telah berikan kepada kita tidak ditarik balik akan nikmat itu. Yang paling kita takut apabila nikmat iman, Islam, nikmat ketaatan itu ditarik. Asalnya kurniaan itu berupa rahmat, tetapi apabila dia ditarik, dia menjadi istidraj. Yang ni kita takut. Ada umur jadi istidraj, ada harta jadi istidraj, ada ilmu jadi istidraj, ada pangkat jadi istidraj. Kita tak nak jadi istidraj. Istidraj ini semakin kita memperolehi perkara tersebut, semakin kita jauh dengan Allah. Umur bertambah, jauh dengan Allah. Harta bertambah, jauh dengan Allah. Sihat bertambah, jauh dengan Allah. Ilmu bertambah, jauh dengan Allah. Semakin jauh. Ini nama istidraj. Maknanya tanda Allah mula membenci kita dalam masa yang kita tidak sedar. Ruang pada akhir zaman ini terlalu banyak. Kalau kita lihat, ruang-ruang kebaikan terlalu banyak. Banyak sangat. Ruang-ruang kebaikan. Tetapi yang paling kita takut, masa itu terlalu sedikit. Ruang itu terlalu banyak. Ruang buat baik ini terlalu banyak. Ruang ibadah, ruang sedekah, ruang itu, ruang ini, ruang tu buat baik. Tetapi masa untuk buat baik itu jadi sedikit. Tuan-tuan cuba fikir, kita nak masuk Rejab. Tuan-tuan rasa Rejab tahun lepas dengan pertemuan Rejab tahun ini rasa macam tak lama. Dan kita nak Ramadan. Bulan 4 ni insya-Allah Ramadan. Ni bulan Februari, bulan 2. 3 bulan 4. 2 bulan lagi kita dah Ramadan. Bermakna berhubung di antara 1 tahun dan 1 tahun dalam Islam ini terlalu cepat. Terlalu cepat. Itu yang saya katakan, masa itu sedikit. Tetapi ruang-ruang kebaikan itu terlalu banyak sekarang. Maka sebab itu, kalau kita tak kejar akan masa itu, sama seperti mana disebutkan oleh ulama, al-waktu kasaif. Waktu itu macam mata pedang. Dia macam saif. Saif ini macam pedang. Kalau kita tak potong masa itu, masa ini akan memotong kita. Maka masa ini bila potong kita, ketika itu kita tak boleh nak mengambil masa yang telah lepas. Sebab itu Allah nyatakan manusia ini sentiasa dalam kerugian. Ruginya sebab mereka ini melakukan perkara yang sama dalam kehidupan. Mereka buat benda yang sama dalam kehidupan. Cari makan, bersukaria, berjalan dan sebagainya, buat perkara keduniaan. Tetapi mereka lupa akan hakikat kehidupan itu sendiri. Dan masa itu semakin sikit. Rapat, rapat, rapat dan rapat. Itu saya katakan, kita ada rumah di dunia tapi kita tidak ada rumah di akhirat. Kita ada isteri di dunia tapi kita tidak ada isteri di akhirat. Kita ada kenderaan di dalam dunia tetapi kita tidak ada kenderaan di akhirat. Kita ada harta dalam dunia tetapi kita tidak ada harta di akhirat. Maka kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang sia-sia. Sia-sia. Ilmu tak boleh menyelamatkan kita, tuan-tuan. Ilmu tak boleh menyelamatkan kita di yaumul akhirah. Ilmu tidak boleh menyelamatkan kita di alamul barzah. Ilmu tak boleh selamatkan kita. Tetapi ilmu yang tidak menjadi istidraj itu menjadi rahmah. Dia menjadi asbab untuk kita terselamat daripada alamul barzah
daripada kehidupan akhirat. Ilmu mana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran? Iaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang paling takutnya dengan Allah. Ilmu yang banyak tak pakai. Adalah apatah lagi zaman mutakhirin ini. Bermacam-macam fitnah ilmu berlaku. Bermacam-macam fitnah ilmu berlaku yang dapat disampaikan kepada masyarakat dengan tidak ada batas masa dan batas had. Manusia boleh ambil. Dan kita kena ingat yang Nabi telah sebut di dalam hadis akhir zaman, umat aku akan berpecah kepada 73 puak ini. Bermacam-macam akidah, mu'tazilahnya, qadariyahnya, jabariyahnya, fahaman-fahaman, khawarij dan sebagainya. Tu zaman ini berlaku perkara itu. Tetapi orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Sungguhnya orang yang telah berkata mengakui bersyahadah Tuhan kami Allah, summa istaqamu, maka tidak istiqamah dalam penyaksian itu. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang ada pada Allah. Tadi orang hantar saya satu video. Ada satu kuliah di kawasan Lembah Kelang ini, tuan-tuan. Mengatakan bahawa Tuhan ini dua dia. Allah sebut dalam Al-Quran, Tuhan ini dua. Tuan-tuan, tapi Allah suruh pilih satu Tuhan. Nampak? Ini dalam surau, tuan-tuan. Dalam surau, kuliah dalam surau, kuliah maghrib. Tiang saya katakan fitnah ilmu ini. Bila kita tidak istiqamah pada akidah yang asal, iaitu akidah al-sunnah wal-jamaah. Lepas itu apa yang dipesankan oleh Rasul, dipesankan oleh ulama zaman mutakhirin ini, apabila fitnah akidah ini adalah fitnah paling paling dahsyat sekali. Betul, Dajjal ini yang digugat adalah akidah. Dajjal yang digugat adalah akidah. Jika engkau nak akan habuan yang ada pada aku, maka engkau hendaklah mengaku aku sebagai Tuhan, kata Dajjal. Ini ujian yang paling hebat adalah ujian akidah. Orang mula telah tak longgar syak dengan Allah, syak dengan kuasa Allah, syak dengan kehendak Allah. Sebab itu rukun iman yang keenam adalah beriman dengan takdir Allah. Kalau kita tidak beriman dengan takdir Allah, batal iman kita. Sebab apa? Sebab bila ada takdir, tentu ada pentakdir. Tak begitu, tuan-tuan? Bila ada takdir, tentu ada pentakdir. Kalau kita tak beriman dengan takdir, bermakna kita telah menolak pentakdir. Sebab itu rukun iman, beriman dengan qada dan qadar Allah, duduk namun-nam. Kalau namun-nam ni tak lulus, kita ragu dengan namun-nam, akan ragu nombor satu. Akan ragu nombor dua, nombor tiga sampai nombor lima. Kita akan, orang yang tak beriman dengan qada dan qadar Allah, bermakna tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasulullah. Sebab si pentakdir ini Allah. Yang memberitahu tentang pentakdir ini adalah Rasulullah SAW. Yang menceritakan tentang pentakdir ini adalah Alkitab, Quran. Beriman dengan Quran bermakna satu tak percaya, dia kait dengan semua benda. Itu yang dikatakan, Dajjal ini besok dia akan rosakkan akidah. Alamul Barzah juga bertanya tentang akidah. Man Rabbuka. Dia tak tanya, isteri kamu banyak mana? Dia tak tanya, anak kamu banyak mana? Kan dalam dunia ni kalau orang tanya apa dia, tuan-tuan? Isteri kamu berapa orang? Ada 4 orang. Oh, hebat bro, dia kata. Bini banyak tak hebat, tuan-tuan? Bini banyak ni, maaf cakap, lagi lama dalam neraka. Ke saya salah cakap? Ke saya salah cakap, tuan-tuan?
Kalau satu bini pun lama dalam neraka, kali empat ke tuan-tuan salah tak pandai kira? Lagi banyak, lagi lamalah kita kena hisap. Tak gitu tuan-tuan. Nak bangga apa? Tetapi akidah yang betul, bila akidah kita hebat, Masya Allah, besok yang ditanya, Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya, siapa kawan-kawan kamu? Kawan-kawan kita tak pakai. Dia tak boleh tolong kita lepas kematian. Dia boleh sia-siakan hidup kita. Datang surau, dia ajak sembang. Dia tak ajak zikir. Ada kawan kita datang, duduk sebelah, bagi tasbih. Syekh, zikirlah. Ada. Dia ajak sembang. Dan itu yang dia buat 30 tahun. Kita berkawan dengan dia 30 tahun. 30 tahun itu yang dia buat dengan kita. Ini manusia. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita selama ini. Tuan-tuan, takwa ni tak boleh curi. Takwa ni tak boleh pinjam. Saya tak masuk kitab lagi. Tapi kalau kereta besar, boleh curi. Kita curi kereta orang, BMW 5 Series. Tuan-tuan. Tuan-tuan pun bawa lah jalan-jalan. Orang tak tahu yang tu kereta curi. Nampak? Ataupun tuan-tuan ada kawan yang kaya. Sekarang ramai orang kaya. Di Malaysia ni ramai orang kaya. Orang tua yang kaya, orang muda yang kaya, kanak-kanak terkaya di Malaysia. Tuan-tuan pinjam kereta dia. Apa-apa kereta lah tuan-tuan nak pinjam. Yang dah buka plastik, yang belum buka plastik. Orang tak tahu yang tu kereta. Tu kereta pinjam. Tapi tuan-tuan ada kereta dan semua orang tahu tuan-tuan ada kereta. Dan orang tak tahu status kereta tu. Tetapi takwa tuan-tuan nak pinjam kat mana? Walaupun ayah tuan-tuan adalah seorang yang bertakwa, seorang anak tidak boleh meminjam takwa daripada ayahnya. Kita pencuri yang hebat. Seorang pencuri tidak boleh mencuri ketakwaan pada orang yang bertakwa. Sebab takwa ini adalah milik yang hakiki. Betul, siapa ada takwa mulia, siapa ada takwa Allah redha, siapa ada takwa, maka dia ini tenang, kata Allah. Ya ayatuhan nafsul mutma'innah irji' ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syaratnya takwa. Bila takwa tenang, tenang ini apa tuan-tuan? Akidah kita dijaga oleh Allah. Amalan kita dijaga oleh Allah. Semua dijaga oleh Allah. Sebab itu janji Allah. Baik. Qala musaddif rahimahallahu ta'ala. Adapun dalam masa suka. Beberapa kita baca matan. Suka dan duka. Allah bagi suka, Allah bagi duka. Allah bagi sihat, Allah bagi sakit. Apa hikmah? Supaya kita sedar kita ada Allah. Kalau tak, kita tak sedar. Kita sihat je, tak sakit-sakit. Kita tak sedar. Yang kita ni ada Allah. Kita senang, tak ada masalah. Kita tak sedar yang kita ni ada pentadbir. Ada Allah. Sebab itu Nabi cakap apa? Manusia ni, bila dia dekat dengan Allah, dua keadaan. Satu, masa dia sakit. Dua, masa dia susah. Ada orang sihat baca Yasin. Ni tengah sihat ni, anak pun datang. Ya, saya nak baca Yasin untuk ayah lah. Ada tak? Kau ni gila ke apa? Aku tak mati lagi tau. Aku sehat lagi tau. Kau dah baca Yasin untuk aku. Nampak? Bila sakit, baca Yasin nampak? Kenapa sakit? Cari Allah. Sehat tak cari Allah.
Bila nak operation jantung tersumbat, semayang hajat. WhatsApp lah orang surau. Mam, tolong mam, saya insyaAllah 3 hari lagi nak bypass. Tak gitu? Pasal apa nak suruh orang semayang hajat? Itulah saja nak tanya tuan-tuan. Pasal apa nak suruh orang semayang hajat? Ha? Takut mati? Takut mati ke? Baik, saya nak tanya. Sesama tak minta semayang hajat pun? Saya nak tanya ya. Kalau kita pegang sumbat jantung, Allah boleh matikan. Sesama Allah tidak boleh matikan. Apa hukum? Sesama Allah boleh matikan tidak? Sakit jantung, sumbat satu saluran jantung, Allah boleh mati atau tidak? Jadi akidah kita selesai atau tidak selesai sekarang ni? Ini masalah kita yang kita tak nampak. Kita mula mensekutukan Allah. Kes berat, cari Allah. Ringan-ringan, aku boleh settle sendiri. Yang ni yang ulama risaukan dan Sayyidina Rasul risaukan tentang umat akhir zaman. Kita nampak hebat pada zahirnya, tetapi tidak hebat pada batinnya. Kita nampak hebat pada pandangan manusianya, tetapi tidak hebat pada pandangan Allahnya. Pada pandangan manusia hebat, tetapi pada pandangan Allah kita tidak hebat. Ini yang katakan bahawa banyak perkara yang kita terlepas pandang dalam kehidupan kita, tiba-tiba Allah matikan kita. Nampak? Baru ni semua orang cerita pasal kematian yang baik, kematian baik. Nabi dah sebut dah tuan-tuan, kalau kamu nak tahu kamu ini orang baik, mati baik, selepas kamu mati, orang akan sebut-sebut kebaikan kamu. Ini tanda husnul khatimah Nabi cakap. Orang yang selamat daripada fitnah kubur. Masalahnya aku besok macam mana? Orang nak cerita tak baik aku? Ataupun orang nak cerita tak jahat aku? Ini masalah dia. Apa hikmahnya Allah jadikan sedih jadi suka jadi duka? Supaya kita sedar diri. Jangan lupa diri. Siapa orang lupa diri? Bila dia ada ilmu banyak, dia lupa. Bila dia ada harta banyak, dia lupa. Bila ada pangkat banyak, dia lupa. Saya selalu cakap dengan jamaah surau ni. Tiga benda ni jangan tinggal dalam pegangan kita. Minallah ilallah wa billahi. Minallah wa ilallahi wa billahi. Saya selalu ingatkan. Tadi dalam kereta saya dengan anak saya. Saya hari ni daripada Ipoh tuan-tuan. Ni balik kuliah, saya nak balik ke Ipoh juga. Bukan kahwin dua tak? Orang sekarang dia tembak lain. Nah, tuan-tuan tolong doa. Mak mentua saya dalam keadaan kritikal sekarang. Di hospital Ipoh. Sekarang ni saya duduk berulang ke Ipoh lah ni dalam 2 hari, 3 hari ni. Baik. Kita ni tuan-tuan, kenapa iblis itu dia boleh cakap dengan Allah? Wa ana khairum minhu, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Tentu bila kita cakap kita lebih baik daripada orang lain, kita tentu ada benda baik. Kalau kita tak ada benda baik, kita tak boleh cakap. Wa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Sebab ketika itu iblis ingat dia alim. Dia alim. Iblis ni memang alim. Iblis ni dah sujud dengan Allah ribuan tahun.
Dia ini dikelilingi oleh orang-orang baik. Maka dia kata, wa ana khairum minhu. Tapi iblis lupa. Ilmu yang ada pada dia datang dari mana? Dia boleh sujud dengan Allah datang dari mana? Dia boleh duduk dalam syurga Allah datang dari mana? Ini kata minallah. Kalau dia boleh ingat, dia boleh sedar diri, semua yang ada pada kita minallah, daripada Allah, bukan kita punya. Baik, tuan-tuan. Sudah tentu ke orang yang ada kaki boleh berjalan? Dah tentu tak, tuan-tuan? Orang ada dua kaki boleh jalan? Dah tentu, tuan-tuan? Belum tentu. Allah strukkan kita dua kaki tak pakai. Kaki yang cantik, elok, tak pakai. Allah bagi tahu kita dalam Al-Quran. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Dan tidaklah engkau melontar, Allah tegur kita. Dan tidaklah ketika engkau, melontar izramaita, pada ketika engkau melontar, walakinna Allah haram. Makna nak bagi tahu kudrat yang ada pada engkau itu tidak memberi apa-apa kesan jika tidak di dalam kehendak aku, kata Allah. Engkau ada kaki tapi aku tak hendak engkau jalan, kau tetap tak boleh jalan. Engkau ada kaki boleh berjalan tapi aku tak nak engkau jalan pada tempat yang baik, aku tak akan bagi tempat yang baik, kau akan jalan tempat yang tak baik sampai engkau mati. Engkau ada mata, belum tentu engkau boleh pandang benda baik. Lepas itu kita ada mata, kita tak boleh baca Quran. Kita ada mata, Allah tak bagi kita pandangan yang baik. Sebab apa? Sebab apa, tuan-tuan? Saja nak tanya. Sekarang ni saya banyak tanya ni. Ha? Sebab apa tak bagi? Satu, sebab tak minta. Tengok doa tahajud macam mana? Doa tahajud. Baca doa tahajud. Allahumma ya Allah, jadikan pada hatiku nura, cahaya. Ha. Ni doa tahajud. Kita doa tahajud apa? Ya Allah, luaskan rezeki ku, bila aku kaya esok ya Allah. Oi, kaya aja. Umur dah 60 nak kaya apa lagi? Ha? Umur dah 60 nak banglo apa lagi? Umur dah 60 nak Ferrari apa lagi? Ha? Nak tambah satu lagi. Ahlan bik marhaban. Kalau mampu, kata Allah, fankihu ma taba lakum mathna wa thulatha wa ruba. Wa in khiftum alla ta'dilu, kata Allah, fawahida. Kahwinlah. Dua, tiga, empat. Tapi kalau kamu takut tak boleh berlaku adil, fawahidah, kata Allah. Eh? Tak boleh berlaku adil, fawahidah. Tapi kalau rasa boleh berlaku adil, mathna wa thulatha wa ruba', tak salah. Baik. Bila kita ingat daripada Allah pada ketika itu, sekalian yang ada pada kita, ilmunya, hartanya, umurnya, kita boleh ilallah, kembalikan kepada Allah, baru nama orang syukur. Pertama orang ingat. Kalau dia tak ingat, dia tak boleh nampak. Dia tak sedar diri yang ada pada dia ini daripada Allah. Dia tak ingat. Dia ingat dia punya.
Bila dia ingat dia punya, dia tak boleh balik kepada Allah. Bila dia dah balikkan kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, ketika itu baru dia boleh menunaikan hak Allah. Wabillahi, kata ulama, sentiasa bersama Allah, tak tinggalkan Allah. Dengan nikmat itu tadi, dia sentiasa tak meninggalkan Allah. Buat baik. Tak kini apa yang Nabi doa minta tolong, tuan-tuan? Tiga perkara Nabi minta tolong, yang lain Nabi tak minta tolong. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, aku minta tolong. Ala zikrika, ingat engkau, tak lupa engkau. Tahu siapa aku, siapa engkau. Supaya aku ni sedar diri. Yang aku ni tadi mula datang kosong, miskin. Balik pun kosong, miskin. Supaya aku tak jadi macam iblis. Rasa baik. Khalaqta wa ana khairum minhu. Aku lebih baik, lebih baik, terbaik. Kedua, Nabi minta apa? Wa syukrika biya, nikmat yang kau bagi ni aku dah sedar, aku boleh syukur. Boleh syukur. Bila aku boleh syukur kepada engkau, aku dalam rahmat engkau, dalam redha engkau. Orang yang mensyukuri nikmat Allah dalam dalam rahmat ni apa? Allah bantu, tuan-tuan. Allah bantu nak buat baik, Allah bantu. Bantunya macam mana? Masya Allah. Orang tanya, kenapa saya tak boleh bangun malam, Ustaz? Istighfar susah, selawat susah. Sebab tak nak syukur. Tak reti syukur. Kalau kita reti syukur, kita dalam rahmat. La in syakartum la azidannakum. Allah tambah rahmat itu. Bila ada rahmat, ketika itu datangnya pertolongan. Allah mudahkan, Allah tenangkan, Allah ajarkan, Allah bantukan, Allah pimpin orang yang sentiasa bersyukur dengan Allah. Bila dah ada semua, baru dapat husni ibadatik, sebaik-baik ibadah. Baru jaga, semayang jaga. Yang saya katakan, kepala sujud. Tapi, yang mempunyai kepala tak nak sujud. Faham tak saya cakap ni? Badan sujud, dalam tak sujud. Macam mana ni? Sebab itu dalam semayang boleh ikut Allah. Luar semayang tak boleh ikut Allah. Sebab badan sujud, dalam tak nak sujud. Badan rukuk, dalam tak nak rukuk. Badannya syahadat. Itu nama tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Sentiasa menyaksikan Allah. Engkaulah ya Allah, engkaulah engkau. Kan? Mulutnya semayang, tapi diri yang mempunyai mulut tak semayang. Mulut semayang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Kita cakap dengan Allah. Berapa tahun dah tipu Allah ni? Kita cakap dengan Allah, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati, mati aku.
semua untuk engkau, ya Allah. Sekarang hidup kita banyak untuk Allah ke banyak untuk dunia? Kita tanya je lah. Ni kita cakap dengan Allah ni. Ya Allah, hidup aku ni semua kerana engkau, untuk engkau, tak ada untuk lain. Tuan-tuan, yang cakap dekat sini. Tapi kalau sini cakap bukan daripada sini, dia takkan keluar kata-kata orang yang takutkan Allah. Tapi perkataan yang berpunca daripada hati yang ada cahaya, keluar sini dari takut. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semayang dia pun takut. Antara syarat sah semayang apa? Orang yang baca rukun kauli dengar telinganya dah. Tapi kita baca rukun kauli, telinga kita dengar ke telinga orang semua dengar? Ini dah satu surau dengar ni. Ini bukan telinga kita. Baik. Kenapa ulama buat macam tu? Kalau telinga sendiri tak dengar, tak sah. Kan syarat sah semayang macam tu kan? Kenapa telinga nak dengar? Bercakap telinga nak dengar. Kalau baca Fatihah, biar baca dalam keadaan sedar diri. Tahu orang baca sedar ni macam mana? Baca tasyahud sedar. Baca Fatihah sedar. Baca semua sedar. Orang mengigau dia dengar tak? Orang mengigau, dia telinga dia dengar tak dia cakap? Oh, besok pergi Port Isen, pergi Port Isen, pergi Port Isen. Bang, kenapa bang nak pergi Port Isen bang? Eh, mana ada abang cakap? Ngigau bang. Dia cakap dia tak ada. Jadi, kita ada tak semayang macam tu? Baca Fatihah, tapi macam orang ngigau. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi jam bila betul? Celaka betul motor tu lah. Jadi dia dengar tak? Takkah sama orang yang mengigau bercakap, orang yang mengigau sedang bercakap? Sendiri tak tahu apa dia cakap. Sama lah macam orang yang semayang. Baca Fatihah dia sendiri tak sedar dia baca Fatihah. Tuan-tuan, kalau orang sedar, dia lupa tak? Kalau orang ni sedar, dia semayang, dia lupa tak? Aku dah baca Fatihah ke belum eh? Dah baca Fatihah ke belum eh? Kenapa boleh lupa yang dia ni dah baca Fatihah ke belum? Dah baca Fatihah ke belum? Sebab apa tuan-tuan? Ha? Tak sedar. Tapi bila sedar, tak ada istilah itu. Ya. Ni jaga-jaga. Ya. Kita semua dah berumur, tuan-tuan, dah berumur. Ya, semua dah berumur. Ya, tuan-tuan dah berumur, saya dah berumur. Ha dah. Bila dah berumur ni, apa jawabnya? Bila dah berumur, jawabnya apa, tuan-tuan? Ha? Mim-mim pawausin, ikan paus. Ya Allah. Mana dia ingat mati dah? Takut juga kita. Maka sebabnya adalah satu daripada tiga. Adapun dalam masa suka riang hati, maka sebabnya adalah satu dari tiga. Apa dia?
Kenapa orang senang hati? Ada tak rasa tu dalam diri kita? Ada tak tanda ini ada dalam diri kita? Kerana bertambahnya kelakuan ibadah. Allah. Tambah tak ibadat kita? Kedah tua semayang maghrib, sunat maghrib dua rakaat lagi. Kedah tua semayang ba'diyah maghrib dua rakaat lagi. Kata nak mati. Kata nak mati. Tuan-tuan, cuba tengok anak kita. Agak-agak boleh tolong kita tak? Tengok anak nombor satu sampai nombor berapa. Agak-agak boleh tolong tak? Jangan sampai bawah sana orang dah campak kita dalam liang lahat. Waktu tu menyesal. Jangan menyesal. Kan Allah ingatkan kita tiap-tiap pagi Jumaat. Inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Kami dah tunjukkan jalan. Kami datangkan Nabi bagi akal. Kau pilihlah, kata Allah. Kau nak syukur ke kau nak kupur? Kami dah bagi jalan, hadaina. Kami dah tunjukkan jalan. Dah bagi Nabi. Dah bagi akal. Kau pilihlah, kata Allah. Syakira wa imma kafura. Kau nak jadi orang syukur atau kau nak jadi orang kufur. Pilihlah. Sebab kat sana dah tak boleh pilih. Sebab kau dah pilih. Kau dah pilih dalam dunia. Umur dah 60. Semayang sunat tak boleh tambah. Apa kesukaan kita, tuan-tuan? Saya suka duit, Ustaz. Duit tinggal anak kita gaduh sebab duit kita. Saya suka rumah besar, Ustaz. Rumah besar tinggal. Anak kita gaduh sebab rumah besar yang kita tinggalkan. Baik. Kita ada ramai anak. Sekarang kita tinggal berapa orang dalam rumah besar itu, tuan-tuan? Rumah besar yang kita buat, sekarang kita tinggal berapa orang? Sunyilah rumah ni. Anakku banyak tapi sunyilah. Along bila nak balik, long? Angah bila nak balik, ngah? Cu bila nak balik, cu? Kalau masa kita hidup, anak-anak kita tidak pedulikan kita, mana mungkin selepas kematian kita mereka pedulikan kita? Semasa kita hidup, mereka tak bertanyakan khabar kita. Mana mungkin selepas kematian kita, mereka menanyakan khabar kita. Mak dah makan belum? Betul kata ulama, seorang ayah, seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak tak boleh jaga satu orang ayah dan satu orang ibu. Dia tak tanya pun kita sihat, kita dah makan. Dia tak tanya pun kita ditinggalkan dalam rumah besar yang kita buat, dalam keadaan kita sendiri sunyi. Rumah yang kita reka, yang kita menerima akibahnya. Jadi agak-agak lepas kita mati besok, mereka boleh pedulikan kita? Jangan harap. Jangan harap. Jadi kumpul sekarang. Buat dari sekarang. Ada kudrat, jangan malas-malas.
Salat isyak 4 rakaat, salat subuh, sunat subuh buat 4 rakaat, malam bangun witir jangan tinggal, usaha aku dah nak balik jumpa Allah tapi aku kosong, ya arhamar rahimin. Yang kita minta. Allah. Kita dah cari duit berapa puluh tahun. Sampai sekarang kita nak duit lagi. Kenapa duit tak cukup? Tak ada, tuan-tuan. Ada tak rasa dalam hati kita punya amal soleh tak cukup? Allah, macam kita cari duit tu. Ada tak tergerak dalam seminggu ni lah? Rasa kita cari duit sampai sekarang yang tak cukup, tak cukup ni. Ada tak rasa macam amal soleh kita, kita rasa macam tu. Aku rasa amal soleh aku tak cukup lah. Ataupun kita dah ada harta, kita tambah nak tambah harta kita lagi. Side income lah apa. Ada tak dalam hati tu, dalam hati dalam seminggu dua ni. Ya Allah, aku nak tambah lagi lah amal soleh aku. Ada tak perasaan? Tuan-tuan, kalau tak ada, silakalah di akhirat. Kalau tak ada, silakalah di akhirat. Siapa cakap? Bukan Ustaz Nizam. Ustaz Nizam ni macam kayu buruk ya tuan-tuan. Tak ada apa-apa pun. Dia kehebat mana pun. Allah cakap, Alhaakumut takasur. Silakalah orang yang sibuk hidup dia cari benda sama, cari duit, cari harta, cari kemuliaan dunia. Tapi dia lupa Allah. Ada orang cakap, Ustaz, kan harta tu bagus, memang bagus. Siapa cakap tak bagus? Dengan ada duit yang banyak, boleh keluar zakat, boleh tolong orang. Betul tak? Yang sikit ni pun tak boleh tolong, takkan ada banyak boleh tolong. Sedikit pun kedekut, takkan banyak lagi. Lagi pun murah. Yang ada 50 ribu ni pun, nak keluar 5 ribu pun takut, takkan 5 juta. Tuan-tuan, betul ke orang ada duit dia boleh sedekah? Sajalah nak tanya. Akal kita pegang macam tu kan? Ada duit boleh sedekah? Pasti ke? Wajib ke? Atau yang memberi hidayah berbuat kebaikan itu adalah Allah? Kita ada duit pun, tapi kalau Allah tak bagi, tetap tak bagi. Banyaklah duit kita. Jadi sayang. Ni surau kita nak buat benda ni kan. Merak baru. Tak payah orang lain. Chamberlain ni dah cukup. Dah cukup dah kalau seorang keluar 2,000. Berapa ribu nak pakai? 20,000. 10 orang dah cukup. Saya nak masuk syurga, ya Allah. Tapi semua orang nak lari dari syurga. Saya nak simpan duit. Saya tak nak keluarkan, ya Allah. Ini duit titik peluh saya. Duit kerja saya. Duit ini. Aku tak nak bawa, aku tak nak bagi kau semula, ya arhamar rahimin. Walhal mati satu sen pun tak bawa. Mereka dah berebut dah tuan-tuan. Patut dah berebut dah. Bila surau kata saya nak buat ini 20,000. Semua orang berebut. Ya Allah. Aku masa muda dulu kan jahat. Sekarang ada duit sikit. Aku nak bagilah kepada engkau semula, ya Allah. Tapi aku percaya. Sebab engkau cakap macam mana dalam Quran. Kalau aku bagi engkau, engkau akan bagi aku 10 kali ganda lagi. Sebab engkau suruh meniaga dengan engkau. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha
wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Kata Allah, kau meniaga dengan aku tak akan rugi. Kau meniaga dengan benda, kau keluarkan harta engkau, kau berikan harta engkau pada perkara lahawun, sia-sia, perkara main ni kau takkan dapat balik. Jadi ni punca dari mana? Dari iman ke dari duit? Puncanya punca sebab ada duit atau puncanya iman yang kuat? Takkan rugi tuan-tuan. Percayalah cakap saya. Percayalah cakap saya. Sebenarnya nak cari dana ni sekejap je. Orang Syemelin je, jangan bagi orang lain. Orang Surah Mutmainnah je, jangan bagi orang lain. Payah penuh orang jamaah Al-Mutmainnah ni dalam syurga Allah. Berapa kita nak pakai? Saya bila Haji Sunaini tadi cakap macam tu, kita nak pakai ni, kan berapa je? 70, 20 ribu. Betul lah cakap saya tadi 20 ribu. Dalam hati saya tadi kat belakang, bila Haji Sunaini tengah, macam saya nak jual je jam saya untuk surau. Saya ingat malam ni saya nak bagi surau lah, nanti bida lah. Saya beli 500 yang ni. Lalu-lalu tu hari beli 500, orang jual 300 saja. Aku dah beli jam, aku kena tipu lah. Tak apalah. Hampir saya bagi jam saya ni dekat Surah Mutmainnah ni. Ataupun malam ni nanti sekejap lagi. Saya nak cuba bida lah jam saya dapat berapa ribu untuk sini. Ya. Yeah? Saya tak ada. Saya nak duit, saya tak ada duit. Ya. Yeah? Baru je beli ni tuan-tuan. Baru 3 hari saya pakai. Baru 3 hari saya pakai. Nanti saya last kali sebelum baca doa selamat. Tuan-tuan nak masuk syurga. Ini bukan pasal jam ni tuan-tuan. Ini pasal iman tuan-tuan. Duit ni tuan-tuan, tuan-tuan simpanlah habis. Tapi syaitan akan kacau tuan-tuan. Percayalah. Saya tak ada duit ustaz. Semua orang tak ada duit. Tak ada siapa pun. Tetapi siapa yang Allah dorongkan untuk berkorban pada jalan dia? Itu je. Siapa lagi orang yang bahagia? Masya Allah, hatinya disukakan oleh Allah. Siapa dia? Dan bertambah ilmu ma'rifah. Tambah kenal Allah. Rupanya yang ada pada aku ni semua kehendak Allah. Kehendak Allah. Tu saya cakap dengan anak-anak saya. Dia kata, ayah kau ni bodoh. Cakap dengan dia. Ayah kau ni bodoh. Tapi kenapa ayah kau ada macam ni? Jadi mudir madrasah, suruh ngajar sana sini. Orang bodoh suruh ngajar. Anak saya tanya saya, ayah buat apa je ya? Satu saya cakap, dalam hidup saya dua orang ni saya tak pernah lawan. Satu, saya tak pernah lawan mak ayah saya. Dua, saya tak pernah lawan guru-guru saya. Guru saya kata tunggu-tunggu, guru saya kata balik-balik. Ayah saya kata balik-balik, sekarang balik. Balik. Yeah. Saya tak lawan tuan-tuan. Walaupun nak sampai kampung orang rumah saya tuan-tuan, tak apa kilo lagi. Arwah ayah saya kata, Zam kau kat mana Zam? Dekat sini-sini. Baliklah abah nak jumpa. Balik tuan-tuan. Balik. Tak ada cakap, maaflah saya dah kat sini. Balik. Tak rugi pun. Tak rugi pun. Sebab hidup ini yang kita hendak bukan umur yang panjang, tetapi umur yang
Barakah. Bila umur itu barakah, Allah bagi kebaikan. Ada umur barakah, ada harta barakah, semua barakah. Baik. Atau kerana bertambahnya kekayaan atau kehormatan. Allah tambahkan lagi harta kita. Tapi orang yang ditambahkan hartanya, dia jadi suka ni, suka dunia. Atas tadi suka akhirat atau kehormatan. Dan yang ketiga, kerana pujian dan sanjungan orang kepadanya. Ada orang, sebab orang suka sanjung dia, suka hati dia. Tapi kena ingat, hari ini orang puji kita, besok orang akan benci kita. Jangan risau. Saya baru ni ada satu surau. Saya mengajar ada 26 tahun. Syara Agong, tukar pengurusi baru. Jadi, pakat-pakat, kita kena buang Ustaz Ahmad Rizam. Kenapa saya tanya? Sebab selalu tak datang. Jadi tadi aku pun datang, tengok bulan 3 ni ada mesyuarat surau ni. Jadi kena aku ni kan. Ustaz paling banyak tak datang, Ustaz Nizam lah. Alasannya Ustaz Ahmad Rizam jarang datang. Buat undian, 50 undian. Yang suruh mengajar 36, yang tak nak mengajar 14 orang. Jadi sebab 14 orang tak mau Ustaz Ahmad Rizam, buang Ustaz Ahmad Rizam. Aku kata sejak Pakatan Harapan ni kira pun tak betul. Cuba tuan-tuan fikir otak. 36 suruh mengajar, 14 orang suruh berhenti. Keputusannya berhenti. Ini agak-agaknya gila ke bodoh? Itu kadang-kadang saya tak nak sebut Pakatan Harapan, dia kena sebut juga. Sebab memang bodoh pun. Jangan marah saya. Ya, jangan marah saya. Saya tak ada kena-mengena pun. Maka, adab seorang hamba. Macam kat saya, ngajar di Selangor, orang suruh ambil tauliah. Saya kata, saya tak nak ambil tauliah. Kenapa saya tak nak ambil tauliah? Saya dah ngajar 30 tahun. Selangor ni 30 tahun. Kalau saya salah, dah tentu 30 tahun kena takap, betul tak? Aku 30 tahun relax je. Mana aku tak salah lah. Kalau tak salah, tak payahlah tauliah. Ya dah? Berapa kali, berapa tukar mufti dah? Baik. Baik. Allah. Tuan-tuan ada ilmu pun, kalau Allah tak bagi, dia tak bagi. Ya dah? Macam tuan-tuan juga, sihat. Tapi kalau Allah tak bagi datang surau, boleh datang? Tak boleh. Malam ni depan TV ni. Jika merasa bertambah taat ibadatnya dan ilmu makrifahnya, harus merasa bahawa itu semata-mata kurnia tu. Pukul 9 lah. Nak berhenti. Dan berhati-hati, jangan sampai merasa bahawa itu dari kerajinannya sendiri. Nampak? Jaga-jaga, jangan ingat sebab kita rajin datang surau ni. ingat. Kalau Allah tarik, habis tuan-tuan. Habis. Dan jika mendapat tambah keduniaan, maka ini pula harus dianggap bahawa saya semata-mata kurnia Allah. Dulu kereta kecil, sekarang dah besar. Ini kurnia Allah. Buat baik. Jangan buat jahat. Tuan-tuan, Allah tak pernah buat jahat dengan kita. Ustaz, saya dapat sakit. Kan Nabi cakap orang sakit, Allah ampunkan dosa. Kita terlupa minta ampun. Allah bagi kita sakit. Dah bagi sakit, dosa kena ampun pula. Kau lupa nak istighfar dengan aku. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya kan istighfar lepas semayang, tapi mulut aja astaghfirullah, hati tak menyesal pun. Hati tak cakap apa-apa pun, dia tak jadi taubat, dia jadi ibadat.
Nabi satu hari 70 ke? Kita ada 70 kali tak istighfar hari ni. Kalau tak ada hebat kita dari Nabi Muhammad. Ada tak? Astaghfirullahalazim 100. Kalau tak ada kita hebat lagi dari Nabi Muhammad. Sekarang ramai orang hebat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad istighfar saya 100. Kita 15 kali aja. 3 kali lepas sembahyang kali 5 waktu 5 apa? 15. Nabi Muhammad 100 kali. Ada riwayat 70 kali. Maknanya kita maksum dari Nabi. Hai, Nabi Muhammad maksum. Tapi yang maksum itu 100. Yang tak maksum 5. Hai, siapa yang lebih maksum ni? Samalah. Orang belajar hakikat sekarang tak payah semayang. Nabi Muhammad sedalam-dalam hakikatnya tapi semayang sampai bengkak kaki. Hai, siapa yang lebih hakikat ni? Baik. Saya nak tanya, siapa yang paling mengenal Allah? Nabi Muhammad. Dalam peristiwa Isra Mi'raj disebutkan bahawa Nabi Muhammad pernah tawajjahtu min haitsu syi'ta. Orang yang paling mengenal Allah Nabi Muhammad. Takkanlah orang yang paling mengenal Allah semayangnya sampai bengkak kaki. Kita yang baru cerita pasal ilmu mengenal Allah tak semayang langsung. Jadi kenal tak kenal? Itu orang cakap, apa cerita bro? Ni apa cerita ni? Macam-macam. Apa pula kenal Allah tak pakai tudung tu kenal Allah apa? Kenal Allah tak pakai tudung. Ya. Allah tu kan ada neraka. Neraka Allah itu akan membakar orang yang membuka aurat. Macam mana kalau kenal Allah tak kenal neraka Allah? Macam mana kenal Allah tidak kenal syurga Allah? Macam mana kenal Allah tidak kenal alam barzah Allah? Jadi kenal tak kenal ni? Orang yang kenal Allah tentu kenal neraka Allah kerana neraka Allah yang punyanya Allah. Jangan kita kena tipu tuan-tuan dengan hidup ni, dengan ilmu ni, binasa. Dan harus waspada jangan sampai terkena bahayanya. Bahaya apa? Bahaya dunia ni. Bahaya kornia. Adapun jika berupa pujian sanjungan orang kepadamu, maka kehambaanmu mengharuskan bersyukur kepada Allah yang telah menutupi kejahatanmu. Nampak? Orang puji kita. Hakikatnya kita ni jahat kita ni. Apa tak jahat? Duit minta, rezeki minta, sehat minta. Semayang sunat tak boleh? Bangun malam tak boleh? Sehat minta, kereta minta, rumah minta, dada sebiji, minta lagi sebiji. Semayang sunat tak boleh? Baca Quran tak boleh? Selawat tak boleh? Puasa sunat tak boleh? Aku punya, kau minta. Aku bagi, kata Allah. Kau minta sihat, aku bagi. Kau minta tukar kereta, aku bagi. Kau minta itu, aku bagi. Kau minta rumah, aku bagi. Kau minta duit, aku bagi. Tapi aku minta engkau dekatkan diri pada aku. Kenapa engkau jauh? Kenapa engkau jauh dengan aku? Kenapa engkau jauh dengan aku? Kenapa engkau jauh dengan Allah? Tuan-tuan, saya nak berhenti sebab dia tak kat sini. Kebaikan orang hanya orang, sehingga orang yang hanya mengenal kebaikanmu semata-mata baik. Saya nak berhenti sebab ya, kita dah masuk matan baru. Macam inilah.
Kita ada kawan, kawan ni baik sangat dengan kita. Kita susah dia tolong, kita sakit dia hantar hospital. Memang baiklah, baik sangat, baik sangat. Satu hari kita zalimkan dia. Apa perasaan dia? Macam saya dengan Haji Senin ni, saya kenal lama dah. Kira-kira sahabat keluarga saya antara yang saya rasa terbaik dalam hidup saya. Haji Senin ni dan keluarga dia, yang apa semualah. Satu hari saya fitnah Haji Senin ni. Apa perasaan Haji Senin ni? Kecilnya, hancurnya, ya Allah. Betul tak tuan-tuan? Betul lah. Cuba tuan-tuan bawa misal saya ni pada Allah. Allah pernah buat jahat dengan kita. Makan tak pernah kurang, 3 kali sehari. Kita sakit minta sihat, dia bagi sihat. Kemudian kita cerita nak buat umrah, Allah bagi kita umrah. Dah dapat umrah, nak haji pula. Apa nak haji pula? And, dah umrah, minta haji pula. Allah bagi haji. And, semua kita minta. Dah hidup seorang, dapat lagi seorang. Rumah dah dapat, semua dah dapat. Kita masih buat jahat dengan Allah. Tak boleh buat baik macam ni. Kalau orang nak sapu sampah pun tak boleh. Nak tolong basuhkan kereta dia pun tak boleh. Makan dia bagi. Macam itulah tuan-tuan. Allah tak pernah buat jahat dengan kita. Tapi kita tak nak. Semayang sunat tak boleh. Itu tak boleh. Baca Quran tak boleh. Istighfar tak boleh. Selawat tak boleh. Ini tak nak buat. Kalau buat pun macam melepaskan batuk di tangga. Jadi dah lah setakat ni je lah saja dengan tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpalah Ramadan bulan 4. Bulan 3 saya ada program di Terengganu. Tuan-tuan tolonglah. InsyaAllah kita jumpa pada bulan akan datang.